Halo sobat Eva Tutorial, hari ini saya akan sharing cara join atau bergabung ke Zoom Meeting di HP. Oke, untuk bergabung di HP ada dua cara, yaitu menggunakan passcode dan menggunakan link. Nanti dua-duanya akan kita bahas. Oke, yang pertama kita akan menggunakan passcode. Yang pertama kita masuk ke Zoom seperti ini, kemudian join. Nah, di sini diminta ID, meeting ID. Nah, teman-teman tinggal copy, misalnya kayak gini nih meeting ID-nya. Copy, kemudian paste lagi di Zoom-nya. Oke, kemudian atur nama. Nah, kemudian ini ada don't connect to audio atau turn off my video atau dimatikan video atau audio. Nah, biasanya saya biarkan aja soalnya di meeting-nya sendiri nanti bisa kita atur. Oke, biasanya langsung join. Nah, ini diminta passcode-nya. Nah, kita copy juga passcode-nya. Oke. Nah, ini sudah mulai masuk ke Zoom meeting-nya. Oke, semuanya ini sudah selesai, tinggal masuk ke Zoom meetingnya. Oke, saya live aja, caranya seperti itu. Oke, yang kedua menggunakan link. Jadi teman-teman biasanya dapat link Zoom seperti ini di WA atau di sosmed yang lain. Nah, teman-teman tinggal klik aja linknya seperti ini, kemudian masuk ke Zoom. Nah, ini otomatis akan diarahkan ke Zoomnya, biasanya tanpa memasukkan passcode. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini sebenarnya tinggal nunggu konfirmasi dari hostnya. Oke, caranya sesimpel itu untuk bergabung atau join ke meeting Zoom. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Oke, salam.